semua orang itu menurut saya berpotensi untuk menjadi nabi menerima kabar dari langit menyampaikan itu punya potensi itu cuman yang jadi masalah kalau sampai itu kemudian dipublikasikan di media kan ribet deh. jangankan nabi dalam fase tertentu aja kita bagian dari Tuhan itu sendiri gitu nah karena kita bagian dari Tuhan itu sendiri terus kemudian kita tidak keluar dari tidak bisa keluar dari masalah yang serius itu kan sesuatu hal yang mustahil sebenarnya iya bang nggak romo kira-kira ya sebenarnya kalau nabi nabi yang mana dulu mah nabi dari negara mana dulu selanjutnya gini Romo tadi Romo bicara tentang sambuisme dan lain sebagainya ini banyak yang memprediksi bakal terjadi uh, gempa bumi politik yang besar-besaran di Republik ini tsunami politik yang besar begitu muncul Bjorka sekarang Romo ya kan kemarin habis Sambu dan lain sebagainya gitu spekulasi oh bertebaran di mana-mana gitu bagaimana panjenengan melihat hal ini jadi begini mas, ada rumus semakin besar aib maka akan semakin besar pula biaya politik untuk menutupinya. Orang kalau sudah dalam posisi yang tinggi mas, orang kalau sudah memiliki kekuasaan yang besar, entah itu legal maupun ilegal, ya saya ulangi, entah itu kekuasaan ilegal maupun kekuasaan legal. Ketika melakukan suatu kejahatan kebobrokan dan itu akan terbongkar. Pasti segalanya akan dilakukan dengan kekuatan yang besar pula. Maka ibaratnya begini, ketimbang mati malu, mending mati bersama hancur-hancuran kan begitu. Nah ini yang harus diwaspadai sebenarnya, ya kan? Sekarang seperti angkatan darat sudah mulai digoyang dengan berbagai cerita yang di media itu kan, Terus kemudian dari para pejabat politisi juga sudah mulai digoyang dengan adanya hacker dan lain. Ya itu kalau saya melihat ya inilah semua itu memang ada upaya seperti itu ya yang namanya tiji tibe itu, TGTB. Tapi Sama dalam itu. konotasi yang negatif. <laughs> ya. Nek mati siji ya wes. Pateni KB gitu. Dalam konotasi negatif Dalam ya. konotasi negatif ya. Ya, Jadi saya melihat ada gelagat seperti itu Daripada Malu ditanggung sendiri ya, ya. ya sudah Malu bareng-bareng sekalian Daripada hancur sendiri Atau daripada hancur satu gerbong Satu kelompok ya sudah hancurin semua sekalian Itu secara psikologi Politik maupun dalam sisi lingkup politik, itu masuk sekali seperti mm -hmm. teori. Dan ini butuh kos besar ya? Jelas. Itu jelas butuh kos besar. Nah, kalau kos itu tidak masalah. Kan tinggal menggerakkan bintik, person bintik. saja kan. Nah, sekarang gini mas, untuk membakar kota Jakarta itu tidak perlu 5 miliar. Percaya kan? Kayak peristiwa-peristiwa tahun 78 dan 98. Ada peristiwa malari, ada peristiwa tahun 78, ada 98 Itu enggak perlu banyak-banyak, enggak usah perlu 50M enggak perlu 5M aja udah bisa kok ngebakar itu Maka ini sangat rawan Kalau tidak ada komitmen bersama untuk menjaga integrasi Ya repot ya kan? Maka ini memang harus ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membaca gelagat politik itu arahnya ke mana. Tapi mas, saya ada suatu keyakinan bahwa kekuatan leluhur tidak akan membiarkan, tidak akan membiarkan negeri ini hancur dengan konyol hanya oleh ulah para pecundang, oleh para pengecut, tidak akan membiarkan. Dan kalau leluhur sudah turun tangan, nggak usah hitungan sepekan, sehari dua hari aja digulung cepet kok. Saya tinggal begini saja. Saya mengajak pada seluruh seluruh semua yang masih menyadari bahwa kita masih butuh NKRI yang ayam-ayam tentrem. Mari gunakan setiap kesempatan ketika kita doa kita ritual ya sudah. Kita suwun kepada para supernatural power kepada supernatural being yaitu adalah semua simbol-simbol kekuatan spiritual yang ada di Nusantara ini daripada kalau yang percaya kadewatan bisa mulai dari sana yang percaya leluhur saja dari sana kalau yang langsung untuk Tuhan sentris ya monggo langsung berdoa nyuwun pada Tuhan gitu saja gitu. tapi intinya kita sama-sama punya komitmen kesadaran untuk menjaga pasti yang namanya kekuatan spiritual Nusantara itu akan memberikan respon akan menjawab dengan sebaik-sebaiknya apa yang kita minta itu dan saya gunakan setiap saat mohon para leluhur untuk kerso nyari Rani Biamba untuk turun tangan langsung mengatasi semua candi Allah semua bromo yang akan menghancurkan NKRI ini Baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri, bener, bener. yang kenyataannya tidak kalah sadis dibanding kekuatan dari luar. Hmm, ya, ya. Oke. Okay. Nah, ini yang menarik berbicara soal leluhur Romo. Saya pernah sih dapat apa ya, semacam kayak justifikasi gitu. Kok jadi menuhankan leluhur ya, enggak menuhankan apa tuh namanya? Tuhan ya, menuh enggak menuhankan Allah ya. Pripun mau ngonten niku Rama. Ya ini sebenarnya masalah klasik. Artinya yang bermasalah bukan orang yang dituduh. Bukan kita-kita ya saya, saya, rasa itu Mas Indra dengan ngaji rasa maupun saya juga pernah dituduh ya. Bahkan katanya 85% itu sudah apa, menuhankan leluhur gitu kan. Nah itu ngukurnya 85% itu pakai penggaris atau alat ukur termometer atau apa loh, saya bingung. Cuma gini mas, itu kalau kita memikir bahwa segala sesuatu itu adalah di bawah kekuatan dan kekuasaan Tuhan, itu kan sebuah kesadaran yang sudah ditanamkan sejak kita masih kanak-kanak. Sejak remaja dari TK, SD, SMP sampai perkuliahan kita selalu mendapatkan pelajaran seperti itu. Ya kalau kita sudah mempercaya seperti itu, ya sudahlah kita tanamkan dalam kesadaran kita. Tidak perlu setiap saat kita harus bengok-bengok, harus mengikrarkan diri, harus deklarasi, eh hey, saya itu mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuatan yang mengatur semuanya." Ya kan? Ya itu kan lucu. Ibaratnya begini, Mas Mas Indra sudah kuliah nih ceritanya, tetapi masih saja setiap kali pembicaraan itu masih sering menyebut begini, "ini Budi ya, ini ibu Budi ya, itu kan pelajaran SDT. itu ngapain nggak usah dibawa-bawa, nggak usah diulang-ulang lah, cukup kita tanamkan ke dalam kesadaran kita, saya tidak memaksa para pemirsa untuk..." memiliki kesadaran seperti itu bebas. Hmm. Cuman apapun kesadaran Anda, kesadaran kita semua, Tidak perlu lagi kita omongkan dengan teriak-teriak, dengan statement ya. Tapi cukup kesadaran itu kita tanamkan, kita pelihara di dalam diri kita dan itu akan mendasari semua tindakan kita. Kemudian kalau dikatakan misalnya menuhankan leluhur ya. Ini dalam arti kiasan ya. Ya, memenuhankan leluhur atau mendewakan leluhur. Ya, kalau saya pribadi, mas, setiap hari itu saya berinteraksi dengan leluhur. Kalau saya sering banget menyinggung kisah atau pengalaman saya, berinteraksi, bersentuhan, berkomunikasi dengan leluhur, ya wajar. Ya. Sekarang, misalnya, pemirsa setiap hari, Tentu saja selalu bersama dengan istri Kemudian sering banget menyebut istrinya Apa itu dinamakan menuhankan istri? Ya, kan? ya ini sebenarnya terlalu polos ya Kalau nggak mau dibilang terlalu culun atau bodoh Ya saya bilang terlalu polos aja lah. Jadi akar masalahnya itu kan eh, Tuhan masih didefinisikan sebagai sesuatu sosok Yang berjarak dengan kita begitu Romo yeah. Padahal setahu saya sih ya, Tuhan <coughs> itu kan sungguh sebuah apa ya? realitas kekosongan absolut yang mengejawantah sebagai kecerdasan semesta, ya kan? Yang semuanya itu terimplementasikan menjadi sebuah hukum sebab akibat atau bisa disebut sebagai the law universe kan yeah. begitu. Jadi ketika kemudian masih diposisikan sebagai sesuatu yang sosok, seolah-olah ya, seolah-olah ya. eh, seolah kita Tuhan itu dalang dan kita wayangnya, akar masalahnya kan di situ sebenarnya. Ya, kalau <tuh> kalau Tuhan masih digambarkan sebagai sosok, itu apa bedanya dengan memberhalakan Tuhan? Hmm. <tuh> ya, gak, <man>? <tuh> iya mas? Iya iya. Tuhan ya katakanlah kalau mau ngomong lebih real ya. Tuhan dipatungkan gitu aja. Tuhan dipatung. Ya. Tuhan itu kan abstrak. Itu hmm. Tuhan abstrak. Kemudian Tuhan itu kalau saya pribadi saya melihat melihatnya itu sebagai sebuah kesadaran tertinggi, ya. Kita memiliki kesadaran, ada yang kesadaran rendah, terus meningkat ada kemudian kesadaran murni. Nah, kalau Tuhan ini merupakan kesadaran yang sifatnya itu paling tinggi, kesadaran seperti apa? ya tinggal kemampuan kita untuk mendefinisikan kesadaran itu sendiri karena tidak ada yang mutlak benar semua orang memiliki definisi kesadaran akan Tuhan itu masing-masing beda dan itu tidak bisa kita kemudian menjatmen kita menghakimi bahwa si A si B yang benar si C salah tidak bisa kalau mau lebih adil ya dikatakan tidak ada yang salah tidak ada yang benar tapi semua itu masing-masing kreasi manusia. Dan kalau saya melihat, itu ibarat pecahan cermin. Kalau cermin itu kita kumpulkan, jadilah kaca yang utuh. Ya kan? Definisi Tuhan yang berhasil kita rangkum dari sejuta orang, itu tentu saja akan lebih keren. Daripada kita hanya mengambil kesimpulan dari pendapat lima orang saja. Ya, ya kan? Makanya... Itu sebuah kesadaran kosmologis. Kalau dalam spiritual Jawa, itu disebutnya juga sebagai kesadaran kosmologis. Maka, kalau kita definisikan, ya tadi, seperti yang Mas Indra katakan tadi, juga itu merupakan hukum-hukum semesta. Karena Tuhan itu, kalau kita bicara secara spiritual, Tuhan itu sebagai spirit, berarti spirit of the universe. Ketika kita bicara tentang hukum atau aturan yang dibuat oleh Tuhan maka saya memahaminya sebagai apa hukum keseimbangan alam atau tata hukum alam atau tata hukum keseimbangan alam. itulah aturan Tuhan yang sesungguhnya maka kalau kita itu mau jadi orang yang takwa kepada Tuhan ya kita harus selaras dan harmonis dengan hukum alam ya kan Ya, ya. Maka ada quote begini Manusia ada itu karena konsekuensi logis Dari gerak semesta yang selalu mencipta Melalui energi Yang memancar dari kekosongan absolut ya. itu tadi Dan itu sirkular oh. Oh. Kayak ada recycle Maka dalam ilmu jawa ada dikenal dengan Cakra manggilingan itu. Arti cakra manggilingan itu bukan dalam arti sempit Itu hanya untuk membaca nasib, Ada naik ada uh, turun iya, iya. Ada saatnya di bawah di atas tidak seperti itu saja tetapi itu sebuah bentuk cakra manggil dengan ya semesta ini ada proses lahir mati ada proses daur ulang ya kan? kalau kita bicara dengan apa mengenai benda fisik yang ada di bumi ini ya kita bisa mengistilahkannya sebagai bentuk daur ulang hmm. tapi kalau yang sifatnya spiritual yaitu ada yang mengatakan tumimba lahir reinkarnasi itu kan sebenarnya seperti hukum daur ulang. ya ya, ya ya. Kalau terkadang saya bikin kontemplasi begitu Romo. Ya. Uh, apa tuh namanya kita ini kan sebenarnya tidak salah juga kalau dikatakan sebagai fotokopinya Tuhan gitu. Bahkan orang semua orang itu menurut saya berpotensi untuk menjadi nabi menerima kabar dari langit menyampaikan itu punya potensi itu cuman yang jadi masalah kalau sampai itu kemudian dipublikasikan di media kan ribet ya. jangankan nabi dalam fase tertentu aja kita bagian dari Tuhan itu sendiri gitu nah karena kita bagian dari Tuhan itu sendiri ya. terus kemudian kita tidak keluar dari tidak bisa keluar dari masalah yang serius itu kan sesuatu hal yang mustahil sebenarnya iya bang nggak romo ya. kira-kira ya sebenarnya kalau nabi nabi yang mana dulu mah nabi dari negara mana dulu kalau nabi, kalau orang Jawa mau bikin nabi, standarnya tinggi dan berat banget, Mas. Gitu ya? Iya, kalau nabi itu. kan? Soalnya, kalau sekarang orang Jawa pada umumnya ini hmm. ya, standarnya hmm. sudah tinggi. Hmm. Terus, kalau mau bikin nabi yang setiga, apa? Iya juga ya. Dan bisa saya katakan lebih ekstrim lagi bahwa standar kesalian orang Jawa setiap hari, perilaku hidup sehari-hari dengan kesantunan, dengan moral moralitas Jawa ya itulah standar mungkin di tempat lain itu sudah levelnya nabi tapi di sini kalau saya definisikan ya itulah baru menjadi manusia yang wajar dan lumrah gimana kita mau menyebut ada orang soleh dan suci ya memang itulah standarnya karena apa orang Jawa memiliki standar untuk tingkat kesalehan itu adalah manunggaling kaulo gusti Menyatunya antara kaulo dengan gusti, yang menyatu apa mas? Ya Kita lebih konkret, lebih real, yang mudah saja, yang menyatu sifatnya. Sifat. Ya, Kalau kita mendefinisikan Tuhan itu mau belas asih, tanyakan apakah diri kita sudah kita punya belas asih? Kalau Tuhan Maha Kuasa, ya, kan? apakah kita itu sudah menjadi manusia yang berkuasa kepada diri sendiri? Ya kan. Kalau Tuhan itu maha melihat Apakah kita sudah menjadi manusia yang cermat lahir batin Yang permono dan waskido ya. Apakah kalau Tuhan maha mendengar Apakah kita sudah menjadi manusia yang kupingnya tengen Yang kuping kita bisa menembus Suara-suara yang di frekuensi rendah Medium maupun high Atau bahkan yang ultrasonik dan supersonik bahkan bisa menembus suara-suara dari dimensi gaib. Nah, itu sifat-sifat seperti itu kalau kita aplikasikan, kita masukkan kita apa namanya? Kita tanamkan dalam diri kita dan kita setidaknya memiliki kadar yang tinggi. Ya itulah inti dari ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Menyatunya sifat Tuhan dengan manusia. Yang paling mudah kita aplikasikan adalah sifat kalau yang namanya imaterinya, yang namanya spiritualnya kan sudah jelas. Engsun sak suruning aku, aku sak suruning engsun. Itu nanti kita bisa membahas secara khusus ya. Tapi, tapi bagaimanapun juga, kalau kemudian kita hanya misalnya mendengar dari teori yang disampaikan oleh Romo misalnya, itu menurut saya masih perlu dinyatakan sendiri-sendiri oleh para pelaku spiritual gitu karena setiap orang akan mengalami sesuatu hal yang berbeda misal gitu saya pas lagi intens intensnya semedi gitu misalnya sudah ini Tuhan bi apa sih moro moro gitu kan ada suara di dalam batin yang itu sangat mantep banget sendara nih sing kuoso ya, wakmu dewi. kaya ya kayak model begitu begitu kan loh ini peristiwa kok medeni ini rek itu kan? ya. ya tadi barusan saya sampaikan oke. ke mas Hendra kan iya kuasa. kita mohon kuasa tuhan maha kuasa oke. kita sudah jadi orang yang maha kuasa nah. belum maha kuasa untuk bukan untuk menguasai orang lain nah, tapi menguasai diri kita sendiri iya, iya. makin orang itu bernafsu menguasai orang lain itulah orang yang gagal menguasai diri sendiri oke, oke, oke. <tuh> Oke okay. Aduh Menarik Romo uh, Saya ingin geser ke ini Kan ini banyak orang yang hidupnya pada susah Nah salah satu faktor Penyebab orang susah itu kan karena apes Nah bagaimana kemudian Supaya apes itu hilang Bejonya datang Rahasia menjadi orang yang hidupnya selalu beruntung itu apa? Versi Romo Enggak okay. okay. Enggak itu kan saya pernah membahas, membahas Saya pernah menulis juga Tentang ilmu bejo Ilmu bejo Ilmu di blog ya Sudah Sudah 12 tahun lalu. Ya. Pada intinya begini mas Ilmu bejo atau keberuntungan Itu akan datang Secara otomatis ketika jumlah dharma yang kita lakukan itu sudah memenuhi syarat, oh, memenuhi standar. Ada ada kaitannya dengan dharma ya. Ada kaitannya ya? dharma. Sebenarnya sederhana, Kak. Kalau orang mau nyari ngelmu bejo itu yaitu tadi, orang yang tiap saat melakukan dharma. Darmanya adalah bentuk apa? Ya dalam bentuk itu tadi, urep, urup. urep kudu murup. Jadi kalau kita mampu mem memurupkan semua makhluk hidup yaitu Dharma yang tidak pernah putus kita memelihara melestarikan alam lingkungan alam menjaga suatu habitat itu adalah sebuah Dharma dan itulah yang membangun membentuk pribadi kita akan selalu dinaungi oleh energi keberuntungan orang yang makin tinggi makin banyak makin intens untuk berbuat Dharma itu akan makin sulit dicelakai Celaka juga ada hubungannya dengan sebel sial. Otomatis kalau kita punya apa, intensitas yang tinggi melakukan dharma, itu akan menjadi pagar gaib yang melindungi diri kita dari apa? Dari kesialan maupun dari celaka. Yang datang kalau sudah kondisi seperti itu ya keberuntungan. Karena kan keberuntungan itu lawannya sebel sial maka kita ya harus mengeliminir yang namanya sebel sial dengan cara berbuat dharma yang sebanyak-banyaknya. Itu konsekuensi logis. Itu ya. sudah konsekuensi logis. Meskipun dalam kadar tertentu, mungkin barangkali bisa kita bantu dengan memprogram lewat pikiran ya. dan lain sebagainya. Atau atau kalau cara guru saya dulu, barangkali ada amalan-amalan khusus le nek Pengen uripmu bejo terus akhirnya akan terprogram di sini. Oh ya, aku bakal jadi orang ya. beruntung terus. Itu juga membantu. Itu sebenarnya. self suggested. Nah. Jadi itu mensugesti diri sendiri uh, itu bisa dengan apa ya de mensugestinya bisa dengan kata-kata yang iya, iya, yang iya. kita rangkai sendiri iya, iya, iya. atau bisa menggunakan japa mantra iya, iya, iya. atau bisa iya, iya. menggunakan ayat-ayat, iya. iya, iya. pokoknya apapun lakukan iya. mau misuh-misuh juga nggak apa-apa <laughs> Yang penting apa mampu membangun kemantapan hati benar, benar, benar. dan yang disugesti itu apa mas? Kadang orang hanya mensugesti pikiran. Itu artinya yang tersentuh hanya main power. Kalau saya mau mensugesti, ya sugestikan main power dan juga hati. Jadi, kita power spiritnya itu soulnya juga dapat, spiritnya dapat. Soul power, spiritual power itu kena semua. Nah, kita ketika mensugesti, itulah nanti yang terjadi: pancaran energi yang positif. Cara mensugestinya apa? Yang pertama, sebagai pondasi apapun tindakan kita tuangkanlah di situ yang namanya kasih sayang atau ulas AC itu sebagai pondasi ya kalau kita paham apapun bangunannya tapi berikanlah pondasi yang bernama kasih sayang atau ulas AC beres semuanya. karena energi ulas AC atau kasih sayang itu satu-satunya energi yang tidak akan habis Emosi itu juga energi, mas. Cinta itu juga energi. Emosi, cinta itu energi. Dan itu bisa habis. Karena apa? Itu adalah energi yang juga berharap timbal balik. Energi kita akan habis ketika mengharapkan timbal balik. Atau kita nyadong. Kita berharap mendapatkan. Tapi kalau yang namanya kasih sayang atau ulas asih, tidak ada berharap untuk kita diberi. Welas ac itu sifatnya memberi mas, dan itu menyebarkan welas ac itu ke segala penjuru. Itu akan menjadi energi atau getaran yang sifatnya positif. Nah dari situlah nanti akan menyingkirkan energi-energi yang akan menjadi sebel sial, tapi sebaliknya akan membuka peluang, membuka pintu yang seluas luasnya bagi energi keberuntungan yang positif. Oke, tadi yang bisa disimpulkan itu bahwa ternyata hidup kita apa sebrundung <coughs> itu ada kaitannya sama kebaikan kebaikan yang kita tabur, ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya hidupnya lagi sial, dia ya banyak-banyak aja berbuat baik. Ya, Salah harus. satunya begitu ya Romo ya. Harus. Karena kalau saya selalu menyarankan bagi orang-orang yang penuh sebel sial, itu ya harus lakukan dharma sebanyak-banyaknya melalui hati, ucapan, pikiran, dan terutama tindakan. Kalau kita sudah melakukan Dharma, maka upacara-upacara ritual sifatnya untuk menghilangkan sebersial akan menjadi lebih mudah dan lancar. Misalnya salah satunya dengan cara meruat, ruat kecil ya dengan cara cukur kuncung dan gelung. Saya sering sekali mencukur kuncung gelung orang-orang yang lagi kena sebel sial. Tapi saya selalu ingatkan, ini salah satu sarana. Ini bisa dikatakan ini sembah rogo dan sembah jiwanya. Tapi kamu harus tetap sembah rasa dengan cara itu tadi melakukan dharma yang seluas selesai Karena sembah rogo sembah jiwa yang saya lakukan ini nanti hanya sifatnya sementara. Ini hanya sebagai ibaratnya begini. Anda itu truk yang mogok. Saya bantu dorong sampai bisa jalan. Nah kalau anda tidak mengisi bensin, ya biar jalan. Dharma itulah bensin.